Di sebelah kiri layar kaca Anda, terlihat para tamu undangan sudah mulai meninggalkan tempat upacara bendera pada sore hari ini. Dan di sebelah kanan Anda terlihat marching band dari Canka Lokananta, Akademi Militer, menghibur para tamu undangan dengan beberapa tembang yang dibawakan oleh marching band Canka Lokananta. Baik pemirsa, kami informasikan kembali yang bertindak sebagai komandan upacara pada sore hari ini adalah Kolonel Pasukan Ahmad Sudawar Solikul Qodri yang merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1997. Pria kelahiran Sragen 3 Januari 1976 kini menjabat sebagai asisten operasi kor pasukan khas Angkatan Udara. Adapun Brigadir Jenderal TNI Syafrudin bertindak sebagai perwira upacara. Pria kelahiran Wajo 3 Agustus 1964 merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1989. Dan saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Garnisun Tetap 1 Jakarta.